Banjir bandang menerjang pedukuhan Plamapang 2, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon. Banjir bandang Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis 19 Mei 2022 petang. Banjir yang menerjang Kapanewon disebabkan oleh hujan lebat yang mengguyur wilayah setempat dengan durasi lebih dari 1 jam. Terekam di dalam video amatir, kejadian ini kemudian viral di media sosial. Dalam video, nampak banjir bandang disertai limpahan material tanah memenuhi jalan. Sedangkan di sekitar lokasi ada beberapa rumah warga yang didirikan. Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo, Joko Satyo Agus Nahrawi, mengatakan penyebab banjir akibat hujan deras yang mengguyur perbukitan menoreh sejak sakit. Saat ini masih dilakukan pendataan dampak akibat kejadian ini, katanya. Sementara itu, informasi yang dihimpun dari relawan, data sementara ada 6 kepala keluarga di RT 61 RW 21 yang mengungsi akibat kejadian ini. Jumlah pengungsi 20 orang dari 6 kakak, kata Agus, relawan setempat. Banjir besar Jogja 20 Mei 2022, banjir Jogja Kulon Progo terkini 2022. Demikian informasi banjir bandang dari Kokap Kulon Progo. Banjir hari ini, banjir Kalirejo Kokap Kulon Progo 19 Mei 2022. Semoga, mari kita berdoa, semoga banjir Kulon Progo ini cepat surut ya teman-teman. Oke, terima kasih.